إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله. Tuan-tuan yang dimuliakan, syukurlah pada Allah. Allah kurniakan kita banyak nikmat. Ya, banyak ni. Antara lain nikmat iman. Nikmat iman. Inilah tuan-tuan datang walaupun hujan. Ya, itu nikmat iman. Yang tak datang tu tak saya kira lah. Yang datang ni. Ya. Jadi nikmat iman ni nikmat yang paling besar. Di antara nikmat yang Allah bagi, nikmat yang paling besar nikmat iman lah. Ya. Sampai ke akhirat nikmat ni. Ya. Dan Allah kata yang masuk syurga tu orang iman aja. Yang beri orang tak beriman, tak masuk. Walaupun syariat tu dilakukan dengan syarat dia Islam dan iman tu. Innal ladzina wa amilu salihat. Dan Islam tu. Iman dan Islam. Orang-orang kafir ni pun wajib juga dia bersembahyang. Tapi dia tak siap, tak beriman. Jadi tak cukuplah syarat dia.
dia berdosa, dia tak puasa. Ya, Allah ni suruh amalan ni untuk satu bumi ni, satu dunia ni. Suruh sembahyang, suruh puasa, suruh berzakat. Tapi yang menyambut ketaatan Allah ni orang Islam aja. Yang Islam yang mana? Yang beriman. Itu yang disuruh atiullah wa atiur rasul. Taati kamu perintah Allah, taati kamu perintah Rasul. Tapi orang beriman ini ajalah yang taat. Yang patuh, yang tunduk. Yang tak beriman ni, dia tak ada patuh, tak ada tunduk. Jadi dia berdosa lah. Ya, dia berdosa. Itulah. Untuk itu kita tak boleh juga sesatkan depa tu. Yang walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia, tapi ada lah Islamnya, jadilah. Ya. Tanda Islamnya ada. Apa dia sembahyang? Ada juga sembahyang. Ya. Ada juga mengucap. Ada juga baca Quran. Depa ni ada. Maknanya mereka ni dah dapat petunjuk. Cuma tak kuat. Tak kuat. Jadi bila tak kuat, tak adalah sungguh. Tak ada kesungguh. Itu yang kita baca la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuatlah. Itu yang hujan datang tu. Itu kuat iman dah tu. Ya. Ini orang kuat iman lagi datang. Senang baju hitam ni. Tahap tinggi tu. Ya. Kuat iman. Yang itu yang nak kuat. Bukan kuat menumbangkan orang. Itu bukan kuat. Ya. Yang kuat iman tu, yang menahan rasa duka cita, sawah. Ya. Redo. Alhamdulillah lah. Ya, bukan orang semua boleh sampai tahap itu. Sebab itu tuan-tuan, walaupun dia tak tunjukkan dia kesungguhannya, tapi kita tak bolehlah kata dia tu tak beriman. Macam kita kata sesat, tak boleh kata sesat tu. Bila dia mengucap, dia dapat petunjuk Allah lah tu. Mengucap 25 syahadat, dia dapat petunjuk Allah lah. Janganlah kata dia sesat pula. Satu sahabat bunuhnya orang dah, orang kafir. Orang kafir ni bunuh, perang. Kena tawan. Kuyuk, pancung. Tapi dah mengucap. Patutnya tak boleh potong. Dia dapat petunjuk. Ngadu kepada Rasulullah. Kenapa kau bunuh? Dia sendiwara. Dia berlakon. Dia takut kena bunuh. Dia mengucap. Tak boleh. Itu kerja Allah. Kalau dia mengucapkan, haram darahnya. Tumpah. Mana? Ya. Itu tuan-tuan, tak boleh sesatkan orang. Ya, kalau dah mengucap tu, alhamdulillah lah. Cuma dia tak kuat. Itu aja. Suruh berzikir banyak-banyak. Suruh sembahyang banyak-banyak. Kuatlah dia. Ada satu hadis, riwayatnya rasanya, man dalla qaumun ba'dal huda. Tidak adalah menyesatkan oleh satu kaum akan yang lainnya selepas dia dapat petunjuk. Ya. Tidak ada mana-mana golongan disesatkan. Maknanya tak boleh kita sesatkan orang. Ya, setelah mendapat petunjuk. Dia mengucap dapat petunjuk. Jadi tuan-tuan, kita kena asuh iman kita ni. Alhamdulillah. Kuat dah. Ya. Yang jadi kita dapat sesat tu illa utul jadal, kecuali memang nak bertengkar. Itu tak boleh nak bertengkar, ya, melainkan dia pun datang dapat petunjuk, nak bertengkar je dia yang pandai, dia yang tak boleh lah macam itu. Ilmu Allah bagi sikit aja, pandainya tak ada lah. Ya, janganlah kata pula aku lebih. Jadi tak bolehlah sesatkan orang. Ya, itu berlaku dalam masyarakat kita.
Ya, sebab itu kita ngaji tasawuf, ngaji PK, ngaji usul. Bila tiga-tiga ni kita baca, ya, bila kita tiga-tiga ni kita baca, semuanya sumberkan hadis, sumberkan Quran dan hadis. Ada ijma', ya, ada ijtihad ulama. Jadi lengkap dia. Ya, ha, jadi kita ijma' kita, usul kita ahli sunnah wal jamaah. Ikut sunnah Nabi dan golongan orang ramai. Ha, mana golongan kita? Ha, ini dia. Ha, ini dia ahli sunnah wal jamaah. Mazhab kita ahli sunnah wal dalam iman. Ha, inilah yang paling sederhana. Yang paling selamat. Ha, jadi yang lain tu, yang lain tak selamat ya. Yang tak ada ahli sunnah, dia tak selamat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita tengok kita pengajian kita ni. Pasal Allah dah bagi petunjuk, kita ikutlah petunjuk ni. Ya. Ha. Dan adalah amalan-amalan soleh yang baik. Yang soleh tu yang baik, yang ditunjukkan, yang dicedok, yang diambil daripada Quran dan baginda Rasulullah, hadis. Ya, hadis ni perbuatan, perkataan dan pengakuan Nabi. Ambil je. Ya. Jadi sunat dahulu daripada sembahyang. Apa yang dahulu daripada sembahyang? Sebelum sembahyang ada benda yang sunat. Ya, ha, cuba tengok 53. Ha? 53. Sebelah. Sunat dahulu daripada sembahyang. Jadi kita nak tahu hukum. Ya, bila kita nak buat apa perbuatan kita ni, hukumnya. Ha, hukumnya sunat. Jadi nak tahu hukum tu. Kalau tak tahu hukum, hai, itu yang jadi dais tu. Langgar bunuh aja orang. Ha. Pasal tak tahu undang-undang. Ya. Tak tahu hukum, ha? Mana boleh bunuh orang? Tak boleh. Ya. Allah menghidupkannya. Kita bunuh pula. Kalau kita tengok TV hari-hari, mati. Pasal apa? Naik kereta. Sekarang ni senang aja, haramkan kereta. Setuju ke? Pokok dia pun haram kan. Kereta tak haram pula. Yang banyak mengambil korban nyawa kereta lah. Tadi ada malam tadi ke apa tadi? Sudah. Budak-budak muda 22. Malah mati. Kalau dikumpulkan di Malaysia ni, tak tahu nak kata lah. Macam negeri perang. Mati. Wallahualam. Sekarang ni, atau kita tahankan had laju. Tekan banyak manut minyak, tak lari daripada 60 saja. Ini tidak. Minyak tekan, jalan elok. 160. Tiga kali ganda lagi. Allah. Hai. Wallahualam. Manusia ni suka ikut nafsu. Ya. Okey. Adapun sunat dahulu daripada masuk sembahyang, iaitu bang. Bang ni apa ni? Azan. Ya. Ha? Azan tu apa dia? Menyeru. Ha. Seru orang datang untuk sembah, atau seru orang tanda masuk waktu sembahyang. Mana betul? Perkataan tu dua-dua betul. Tapi bila bang tu berlaku? Bila masuk waktu.
ditanda masuk waktu. Sekarang waktu masuk. Ya, pukul 7 22 minit. Katakanlah macam itu. Ya. Waktu tempatan. Waktu sekaranglah. Dengar azan. Selamat mengerjakan ibadah solat. Azan. Tapi tak datang juga orang ke surau, ke masjid, tak datang. Ya. Tinggal lagi mintalah pada yang azan. Ya Allah, sampaikanlah ke hati orang-orang yang beriman ni azan ni menyeru mereka datang ke surau ni. Mintakan dia masuk hati. Ini diteringa aja masuk, hati tak masuk. Jadi minta pada tukang azan ni, minta ya Allah azan ni tanda masuk waktu ni, ya Allah mintalah sampai kepada orang beriman supaya datang ke masjid, datang ke suhu. Sembahyang berjemaah ni Ustaz, tuan semua, nak saya bagi tahu, macam sejenis air, macam air, air lebih dari dua kolak. Ya, masuk setitik najis, adakah air itu bernajis ke tidak? Kalau tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka air itu dikira suci. Masuk najis, kotor, tapi tak berubah tiga ni, maka air ini air suci. Macam itulah sembahyang ni. Walaupun kita tak buat Fatihah, dikira sembahyang juga. Sah juga sembahyang kita. Tak baca Fatihah, iya. Tak baca Fatihah, boleh juga sembahyang. Boleh. Ikut imam punya Fatihah. Ya. Jadi tuan-tuan, untuk itu kita berjemaah ni, satu kelebihannya, kira-kira kita sembahyang kita batal, jadi tak batal. Jadi tak batal. Ya, bila tak batal tu, alhamdulillah lah. Itu yang kita pergi ke sembahyang tu, kita tak payah ingat rekaan dah, ingat Allah je. Kalau sembahyang ni, ingat Allah lagi, ingat sembahyang lagi, berapa rekaat dah. Ingat rekaat, hilang ingat Allah. Ingat Allah, hilang rekaat. Ikut jemaah, ikut imam. Senang. Ikut aja ingat Allah. Khusyuk aja Allah. Kalau imam tak ingat, sujud cawi. Ya. Itu tuan-tuan. Ya. Jadi wallahu alam. Untuk itulah tuan-tuan, kita selalu berjemaah. Untuk apa tu? Untuk sembahyang kita diterima Allah. Ya. Tidaknya diterima selalu sembahyang kita, walaupun tak ada baca Fatihah. Ya. Kemudian tuan-tuan, dan qomat. Qomat ni, ini dia. Ya. Lepas qomat itu, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya. Hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalimahnya azan juga, tapi tambah qad qamati solat. Sungguh telah hampir mendirikan sembah. Sebab itu kita tak boleh sembah. Ya, dah qamat tu serius saja. Nabi pun kalau dah qamat, dia terus diam. Macam itu.
Ya. Jadi kita tak boleh bersembang sudah hampir waktu sembahyang. Tapi jangan lama-lama dah. Ada satu masjid tu di sudah komat dah. Bersyarah pula lah imam tadi. Dia berdiri dah. Komat dah ni. Serap kacau, serap betulkan sah apa semua. Atau panjang pula. Tapi kata Allah, kata Nabi, kata iqamat tu qada qamati solat. Sungguh telah hampir waktu sembah. Yang imam bersembang urus pula imam ini, lantuklah imam makmum ni. Kalau kamu nak sah sembahyang, kamu sembahyang betul-betul. Syarat sudah sawaf, rapat sahab, sama tumit, sudahlah tu. Ini nak tunggu dia, jangan begitu, jangan begini. Panjang masa. Orang dah dekat, dia pula orang hilang masa. Tak boleh macam itu. Kalau mati dia masa itu. Jangan mudah-mudahkan urusan ini. Kok tidak buat apa di bubunya kodokor itu. Jadi, Bilal-Bilal, imam-imam, bila sudah kodokor mati solat, Allahu Akbar. Ingat imam. Makmumkan. Makmumnya. Sauf, rapatkan sauf. Udahlah itu. Allahu Akbar. Ada satu ustaz tu, dia masyhur juga. Rasa saya kenal tu. Ustaz Sahar Sulaiman Selangor. Ya. Saya tengok dia bila dah habis qomat qodaqom Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar. Tak payah tunggu makmum. Makmum dah pandai dah. Ini makmum ni hari-hari dia ingat ni. Sahabkan, sahab luruskan sahab. Ini kawan tu pula uruskan apa. Lantak macam situ. Kalau dia tak betul, lantak macam situ. Hari-hari nak ingatkan sangat buat apa? Dah tulis. Dah. Memang tak payah khabar. Tapi dia tak dikhabar, tak dibaca. Rapat mudahlah. Tapi janganlah rapat biasa dengan kawan tu. Udah sentuh sikit dahlah. Ya. Jadi nampak sangatlah kita ni. Wallahualam. Makmum-makmum ni macam-macam keperangan. Pijak kaki orang. Tak boleh, haram tu. Ganggu orang. Ini tu. Dia berdiri. Badannya hati ini ke? Hati ini apa? Haram. Ganggu sembahyang orang. Tanya aku. Ngapa betul? Haram. Tahu dia. Kunun mana ikut hadis macam itu? Tak boleh? Ini aja lah. Sujud? Tak boleh. Dia sujud dia macam ini. Angkat di sini aja. Ini dia. Yang ini apa? Ini apa? Dia jarakkan jauh wusuk ni dengan dengan tu. Janganlah jarak sampai tak kepala kawan pun kena. Bila kita takbir macam ini, ada gini ke takbir? Takbir kita bunyi, sujud kita macam ini juga. Kalau gini jarak kembali lagi ya. Itulah fiqah. Mengurus. Kita kalau mengaji fiqah, hadis, Quran, semua ada. Kalau ngaji hadis saja, Quran tak ada. Mana ada hukumnya? Saya tengok. Kalau kita ngaji fiqah, ada dituliskannya itu, sujud. Hukumnya wajib. Tulisnya Quran. Wasjud wa qatarib. Ada sujud. Sujudlah. Ataupun warka'u ma'arraki'in. Kalau rukuk. Kan? Jadi adalah Qurannya. Rukuk tu apa tanda rukuk? Tangan sampai ke lutut. Ini sampai ke betis pula tangan tu pasti apa? Jadi terjun junam.
pasal dia selalu tengok main renang. Ya. Wallahualam. Baik. Kalau rendah sangat kepala ni kan. Tak ada gini tu. Rendah kepala dah gimana? Makro. Makro kan. Dia kata aja kepala dengan naik. Kata. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala naik, tangan pun naik. Ya? Jadi, mereka ni banyak baca hadis tapi tak faham. Itu kepahaman tu melalui fiqah. Itu yang banyak dihukumkan sunat hai'ah. Ya? Sunat hai'ah ni sempurna sembahyang dengan dia. Kalau tidak, cacat sembahyang. Ya, cacat sembahyang. Macam mana cacatnya? Atau tak sempurna? Walaupun sunat, tapi tak sempurna. Cacat. Kadang-kadang ada macam ni. Allahu Akbar. Menghadap Tuanku boleh pula macam ni. Ampun Tuanku. Sembah patik, harap ampun. Salah tak buat lagi, ampun dah banyak kali. Itulah adab istana. Adab sembahyang. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah. Allah. Kamu apa gigi tu tak masuk. Tak yakin lagi, tak apalah kalau angkat, kalau tak yakin lagi boleh dia ulang-ulang, tapi letakkan dulu. Letak tangan tu Allah. Letak balik. Allahu Akbar. Ini kan Allah. Allah. Jangan macam itu. Itu tak boleh. Kalau angkat mula jatuh balik, kau tak tak tepat niat kata Allahu Akbar. Kalau tak tepat niatnya Allah, tak jadi, jatuh balik. Tenang dulu. Allahu Akbar. Itu fiqah. Ya, diurusnya sampai kita letak tangan tu pun diurus. Letak sini. Atas pusat. Di sisi dada. Ini dia. Kadang-kadang di atas dada, sini pula pergi. Kadang-kadang langsung tak ada dada, letak bawah pula. Ya. Kadang-kadang di bawah pusat. Macam-macam versi dia. Tak apalah. Itu sebabnya kita perlu mazhab. Mazhablah yang dengan dia kita tahu cara bagaimana diletakkan tangan. Allahu Akbar. Pegang pergelangan tangan sudah. Lurus tangan tu. Ada di masjid sana sini. Ini orang sejuk pasal aircon kuat sangat tu. Yang kemari tak boleh aircon kami Yahudi macam ni. Pasal kita tak ada kaji. Main hentam aja Allah. Rupanya Yahudi sebenarnya. Walaupun tidak kata kita Yahudi, tapi bertasabuh, menyerupai. Pasal tak ada ilmu. Bila fiqah ni dia luas tuan-tuan, dikaji-kaji-kaji-kaji, yang paling tepat ni. Ini semua ada hadis ni tuan-tuan. Walaupun dia tak nampak hadis, tapi ada hadis. Ada Quran ni. Kalau tuan-tuan izinkan lagi, saya nak sambung kitab ni. Ya. Solat Nabi mengikut hadis yang sahih. Hadis saja. Tapi dia punya. Dia ada komen dia. Ya. Syarah dia, syarah dia. Mazhab Syafi'i. Yang menyokong, yang memberi apa namanya kata aluan sama dia ni termasuklah Profesor Salih Ahmad, Harun Din, ulama-ulama besar, ya, banyaklah, termasuklah Muhammad apa ni, alah, dah meninggal tu. Muhammadi, ya. Siapa nama dia?
doktor. Ha? Bukan. Ha? Ha, yang Kelantan tu. Tar 7. Usman Muhammadiyah. Ya. Ya. Kalau tuan-tuan izinkan saya nak sebenarnya depan. Senang kita baca. Tahu hadisnya, tahu rujukannya, tahu hukumnya. Ha, jadi kita baca ini aja dulu. Yang ini pun tak habis lagi. Ya. Berapa tahun dah ni saya? Saya tak tahu nak berapa tahun sini. Tahun berapa mula tak tahu. Ha? Ada 7 tahun dah. Tak bercantik. Ya, ha, tak apalah. Ah, ha, memang tahun 2000 apa? Ada dah. Tahun 2000. Ha. Berapa tahun tu ha? Ha. 18 tahun. Tapi patut pun. Yang lepas tu 2 bulan tak ngaji. 2 bulan 2 kali tak ngaji yang lepas kan? Ha. Ha? Ha. Ha. Ha, ya. Banyak dah. Ha. Tahu catatannya. Tahu Allah Alam. Bayanglah tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya suka kitab ni. Satu lagi kitab tersawuf. Saya suka sangat. Karya ulama-ulama ni. Keramah tau. Ha. Ya. Matalah Badrin tadi saya rujuk. Tapi tak ada. Ada di sini tapi tak ada di Matalah Al-Badrin. Tengok. Walaupun kecil sini. Ya. Yang di bawah ni makruh dalam sembahyang. Saya buka Matalah Al-Badrin. Matalah Al-Badrin tu kitab besar tu. Tak ada Matalah di sini ada. Ya. Ha, tak apalah. Itulah. Itu pentingnya ulama ni. Ya, bimbing kita. Ya. Alhamdulillah dan sunat cari lepas qomat tu apa kalau kita seorang sebelum sembahyang sunat cari tempat sembahyang. Pada tempat ada sitrah. Sekat. Sekat ya. Jangan orang lalu depan kita. Ada sekat ni sini ya. Umpamanya berhadap ke dinding ah tu. Ya, takkan orang nak jalan situ kot. Atau tiang, katanya kan. Ke dinding, tiang. Ya. Dan sebagainya. Cari tempat tu. Lepas itu dan sitrah orang berjemaah itu saf di hadapan. Jadi sitrah orang sembahyang belakang ni, belakang imam ni, sinilah. Ya, dinding ni atau imam ni. Orang yang di bawah tu sitrahnya orang depan ni. Cuba kira berapa hasta tu ni? 3 hasta. Kira daripada tumit ni. Daripada tumit ni di tubing sana tu kira 3 hasta, jangan lebih. Baru letakkan sitrah tu sini. Ya. Ada 3 hasta ni. Ada. Kira. Cuba kita tengok ya. Habisnya. Dan setengah daripada sitrah sejadah kita. Sejadah tu. Cuba kira. Ada 3 hasta. Ya. Okey. Atau guris. Ini bukan bahasa Banjar ni. Bahasa petani. Guris ni baju pun ada. Guris dari tumit hingga 3 hasta ke hadapannya. Ini kalau kita di jalan atau di tempat yang padang, ya, guris ni. Apanya macam mana diguris dia? Hendaklah diletakkan sitra di hadapannya, jangan lebih dari 3 hasta. Ha. Ya. Ha, macam ini. Katakanlah ini, ha, di sini. Sini lah. Kira daripada tumit tu. Daripada tempat tumit ujung ha, sampai sini 3 hasta. Dan jangan dihadapkan betul. Kalau garis tu jangan bahkan ke kanan atau ke kiri.
Kalau nak garis, kita berdiri sini, ke kanan garis ini, jangan di depan itu sangat. Jadi orang lebih nampak nanti. Kalau orang lalu, dah nampak sini. Garis sudah nampak orang. Ya, oh, orang sembahyang ni ada garis ni. Jadi orang kelepas garis lah, ke depan lagi. Ya, macam itu ya tuan-tuan ya. Jadi ingat ya tuan-tuan ya, jarak kita dengan jamaah yang lain tu 3 hasta. Atau nak buatkan sitrah dia, hadangan ni, ya, 3 hasta. 3, 1, 2, 3 atau garis. Garis ini, garis sana. Imam pun bersama imamnya, makmumnya macam itu. Jangan lebih dari 3 hasta. Sejadah ni 1 hasta lah ni, 3 hasta lah ni. Macam itu ya. Jangan lebih, nanti kalau lebih dah jauh dia dengan imam, hilanglah ya fadilat jemaahnya. Itu yang kita risau ni. Kita datang hujan-hujan, tapi imam sama kita jarak 3 hasta lebih, habislah. Itu hujan tadi pun ada juga basah sikit. Allah, sembahyang tak kena pula pahalanya. Itulah tuan-tuan, nak dikira semua. Itu yang kita ngaji fiqah ni ya. Saya baca juga hadis sultan, hadis sebiji teks tu. Itu paham kita sendiri je. Ya. Kita bila disebutkan ijma', kepahaman itu di keseluruhan umat Islam. Ijma' mengatakan ini macam ni, macam ni. Sama. Ya. Tuan-tuan, sunat ab'ad atau sunat mu'akkad sama Imam Hanafi wajib. Maknanya sama. Dituntut mengerjakannya. Kalau wajib sama Syafi'i, fardu pada Imam Hanafi. Maknanya sama. Berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkan. Ya, fardu. Kita wajib. Kita sunat mu'akkad, Imam Hanafi wajib. Sama juga maknanya. Dituntut mengerjakannya. Kalau makruh, tengok ni. Kalau makruh, sama aja, tinggalkan. Dapat pahala, buat tak berdosa. Tapi kalau dibezakan dengan tasawuf, makruh ni sama fiqah, tinggalkan dapat pahala, ya, kerjakan tak ada dosa. Tapi kalau orang tasawuf, makruh haram. Makruh kita haram sama dia. Itu yang tersawab ni. Bukan nak dia makan banyak-banyak lebih, takut haram. Kita makro je, makan lebih ni. Ada tak ayat kata kulu asrabu walatus ribu? Lam tu maknanya jangan. Jadi orang tersawab ni kata, kalau jangan ini maknanya haram. Itu yang haram makruh tu. Nanti merokok tu, yang tak merokok tu tersawab kata. Yang merokok tu fekah, tak dosa. Itu tinggalkan, dapat pahala. Dia tak harapkan pahala tu. Minta maaf. Jangan tak harap pahala. Itu yang kita usahakan tinggalkan tu. Pasal tak dapat pahala, letihlah kita. Itu ikut mereka. Ya. Wallahualam. Ya tuan-tuan ya. Okey. Dah masuk waktu dah tuan-tuan. Tengok makruh ni banyak ni kot. Tengok sikit aja tuan-tuan ya. Dan makruh dalam sembahyang banyak. Makna makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau buat tak dapat apa-apa. Dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Jadi ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita, pilihan kita ialah tinggal. Itu gunanya wajib. Akidah kita ni kena ada wajib, berusaha dan berikhtiar. Usaha dan ikhtiar tu wajib, tapi tidak memberi bekas. Itu akidah kita. Kerja mesti kerja. Ya, ikhtiarkan kerja yang bagaimana nak kita buat ni. Ikhtiarnya pilih. Pilihlah yang halal. Kerja halal. Macam itu juga lah tu tuan. Ya, kerja ha. Jadi yang makruh ni pilih.
pilihlah yang ada pahala, tinggalkanlah makruh, ada pahala, itu ikhtiar. Ini tak ada ikhtiar langsung, susah juga. Tak ada pilihan. Yang dipilihnya jangan dosa udah. Ampunlah. Itu bukan pilihan, itu nafsu lagi. Kalau boleh tuan-tuan, jangan ada nafsu dalam ibadah kita ni. Jangan ada nafsu. Macam itu ya. Ya, pertama makruh paling ke kanan, paling ke kanan, paling ke kiri. Dengan muka itu makruh. Tengok. Ya. Muka aja. Adapun paling dada, batal sembahyang. Itulah yang pernah saya ingatkan tu. Tengok makruh. Kau dah tahu kan? Kau datang Allah Akbar. Makruh. Ada kau macam tu. Cepat tahu. Jangan tengok. Ya, makruh. Tapi kalau paling dadanya, habis itu yang paling belakang tu. Akal paling ke dada, dada yang berubah. Ini tuan-tuan. Ini tuan-tuan, wajib ni. Sitrok apa ni? Bercaga ya, apa namanya? Langsir. Itu tu. Ini tasawuf ni. Kalau PK ikut hadis, tak payah. Bagi reben sudah lah. Reben plastik yang belang-belang merah, hijau, merah, putih. Ada itu sebenarnya. Datang yang belakang tu, perempuan lelaki, yang perempuan pula. Betul lah. Allah Allah. Aima lawan tadi. Ini tasawuf. Yang tak ada, yang tak ada pakai cagar ni, itu tak ada tasawuf. Ada kata Allah, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkar. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada orang mukmin ini, hendaklah dia menghadang pandangan daripada melihat barang yang haram dilihat. Ya. Dan tidak hanya memelihara farasnya. Jangan sampai berlaku dengan sebab pandangan berlaku nanti faras. Berzina pula. Dijaga. Ya. Yang demikian itu adalah lebih membersihkan untuk mereka. Bersih hati. Ya. Dijaga hati itu. Itulah tersalah. Ini, itulah tuan-tuan. Saya minta maaf. Yang mengajak ngaji hadis itu tak usah. Pekah juga. Kalau nak ibadah, pekah. Ya. Kalau kita tahap kita ni tuan-tuan, fardu kifayah saja yang mengaji hadis ni, bukan fardu ain. Ya. Kalau ngaji hadis tak apa. Tapi fardu kifayah. Uang yang layak tu, ada uang yang berilmu, yang faham. Ya. Allah Allah. Baik. Ya. Dan pertama, makruh paling ke kanan, ke kiri dengan mukanya. Adapun paling dadanya, batal sembahyang. Ya. Kedua, lengkuk ke langit. Rongak ke langit. Di mana tu? Ini selalu. Ya Allah, aliman kami tak tahu kampung lah. Oh, kadang-kadang makcik cek pun. Cicak tu dibaca. Allahuakbar. Makro. Makro yang sekarang itu, kata Nabi, nanti dipanah peti. Kata Nabi, dipanah peti pandangan mata. Dengan sebab melihat kelah lagi. Maknanya itu satu simbolik. Jangan tengok ke atas. Makruh. Ya. Dah. Ketiga, tutup mulutnya. Umpama kain, jangan tutup dengan serban.
Ya. Makruh. Ya. Mulut tu. Kemudian melainkan menguap. Ha, mengeluap itu maka sunat tutup mulut dengan tangannya. Ha. Ya. Kalau menguap itu tutup. Kerana hadis maksudnya kalau kamu menguap hendaklah kamu menutup mulutmu dengan tangan. Kerana syaitan masuk dalam mulut kalau kamu tidak tutup. Tutup. Ya. Jadi syaitan masuk. Kita dalam keadaan muat tu kiuk masuk. Syaitan kelama sangat, kiuk masuk. Dah masuk tu ngantuk lah. Ya. Kenapa dalam sembahyang Jumaat ketika khutbah dibaca kita mengantuk? Ya. Ya. Padahal kalau dah habis khutbah tu hilang tu. Elok sekup. Itulah syaitan ni. Kita tak kenal dia dan tak tahu cara dia nak menawan kita. Imam Ghazali kata hendaklah kita kenal, kita lawan perbuatan syaitan. Kita kenal syaitan ni, kita lawan dia. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kita tak lawan dia, kita ikut juga dia. Itu yang kedua. Ya. Wallah lah. Baik. Jadi tutup, tutup muka, ya, makruh, ya. Keempat, makruh menahan rambut dan kain daripada celerik, kain tu, ya, kita tahan rambut. Dia tak ada songkok, ada ketayap ni, ya. Dia nak sujud, kan tak rambut panjang pula tu. Dah ke depan pula rambut tadi. Jadi bertindih dengan dahi ni. Tak sah sujud. Dia gini. Ditahannya ke? Makruh lah. Pasal takut dia terjatuh rambut tadi. Dukung tak boleh banyak kerja. Itu menambah kerja. Ya. Menambah kerja. Tak boleh. Ya, kerja sembahyang tu sembahyang je. Jangan tambah ni. Ni menambah kerja. Ya. Itulah tuan-tuan, ya. Melainkan bagi perempuan. Ha, maka harus sembahyang dengan bersanggul. Itu yang diikatkan dia tu bersanggul. Tak payah ditahankan. Ya. Atau dijalin. Kerana menahan itu menegah akan dia daripada sujud menyembah Tuhan serta kita seperti pada hadis. Jadi bila jatuh rambut tu, maka kita tertahan sujud kita tu tak sampai ke tempat sajadah. Ya. Ha. Ya, ha, baik. Wallahu a'lam, itu je tuan-tuan, ya. Akan datang yang kelima. Makruh meludah, meludah pula. Ya. Kadang-kadang bulan puasa ada ludah, ya. Terkumpul. Bila ada meludah tu di situ, tertelan, batal lah. Tapi kalau ludah di sini, di pangkal halkum ni, masuk dalam tak apa. Tapi kalau ludah dah di dalam ruangan ini, masuk batal. Ya. Sebaiknya sebelum azan ke ataupun
selepas azan yang pertama. Sebenarnya sebelum azan tu. Kalau apa-apa maklumat mesti sebelum azan. Kalau lepas azan, lepas azan yang mana? Azan yang pertama. Oh, lepas azan pertama. Lepas azan pertama tak apa. Ya. Dia kita ada sembahyang sunat kan? Lepas itu kita ada takdim maklumat sikit ya. Ha, itu tak apa. Jangan pula azan kedua tu. Tak boleh. Ya, melambat sikit pun dah jadi tak boleh. Biasanya kita azan kedua tu kalau ya. Yang pertama itu tanda masuk waktu. Dan kita sunat sembahyang sunat. Ya, bagi masa itu. Tak boleh. Sebab tu yang eloknya jangan banyak masa. Bisa masuk waktu itu yang Nabi tu tinggalkan sembahyang sunat tu. Yang azan pertama tu terus sembahyang, terus khutbah kan. Dia tak ada azan yang pertama tu. Pasal apa? Pasal zaman itu orang sikit. Ya. Jadi terus azan terus qomat. Terus azan terus khutbah. Tujuannya ialah jangan sampai lama orang menunggu. Tak ada. Tapi bukan haram dan bukan makruh. Tapi ada masjid dia untuk maklum perkara ni maklum. Sebelum azan tu, sebenarnya tu semua dia cakap. Ya. Jadi kalau sebelum azan tu nanti ya, melambatkan. Ya. Yang eloknya sebelum azan pertama. Itulah Nabi tu tak bawa, tak buat sembahyang tu, sembahyang sunat tu. Takut melamakan. Ada satu ketika dulu orang keluar. Kebetulan kafilah perniagaan masuk. Orang keluar, tinggal 12 orang. Sembahyang 12 orang. Pasal kafilah tu masuk. Ya. Nabi sedang khutbah. Rupanya makan masa ini. Jadi Nabi itu tinggalkannya sembahyang sunat qabliyah. Kemudian pendek khutbahnya. Nah, itu Nabi. Supaya jangan orang terasa lama. Tapi bukanlah menjadi satu yang haram. Kalau kita boleh ada masa tak apalah. Ya, khutbah tu lama yang panjang. Tak ada yang pendek. Buatlah. Jadi tengok kesanggupan kita lah. Ya. Iyalah sepatutnya sebelum azan pertama lah. Ya. Kadang-kadang orang tak datang lagi. Nak sembahyang pun datang. Itu pun satu cerita juga. Nak diumumkan kepada orang ramai, orang pun tak sampai lagi. Baru sikit orang lantak kat situ. Sikit tak sikit ke dah bagi maklum tulis. Ya. Wallah saya. Ya. Remaja muda-muda yang pakai baju t-shirt yang bergambar lekat ni. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya makruh, kita menengoknya. Dia pakai lantak macam tu. Jangan kita tengok. Oh, John Lennon pula ni. Kita baca pula tu. Makruh kita baca ya. Dan kita tengoknya tu. Itu sebabnya sunat kita tunduk ke bawah, pandang ke tempat su. Yang ini yang tak ada ni. Kalau dia baca kuat pula yang mana? Baca, terganggu kan? Makruh juga. Dan nampak sangat kita tak khusyuk. Biarkan dia kuat. Tengok khusyuk kita. Saya suka dia kuat. Rupanya saya tak khusyuk. Kita betulkan diri kita, jangan salahkan dia. Ya. Tak apalah tuan-tuan. Jadi sama-sama lah. Jangan orang terganggu, jangan baca kuat sangat. Ah, itulah. Ya. Wallahualam. Iman kita bukan kuat sangat tuan-tuan. Iman sahabat, Allah Tuhan. Lompat ke, apa ke, buatlah. Tunggu aku sembahyang. Begitu ulama kita. Ya. Kamu nak bergaduh ke, nak melompat ke, nak menyanyi ke, tunggu aku sembahyang. Lepas sembahyang aku tak dengar. Itu betul. Kita tidak pula. Berhentilah. Orang nak sembahyang. Untuk budak-budak tetap jawab.
Eh, janganlah sembahyang, kau nak main. Macam ada budak macam tu. Janganlah sembahyang, kau nak main. Bagus buat tu. Ya. Lawan dia gitu nak sembahyang dilarang ni. Wallahualam. Ya. Dah itu tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a yaqina sadiqa wa dinan mubin. Allahumma zidna ilma warzuqna taqwa wa nawwir qulubana bi nurin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.